What's up guys, balik lagi di channel Just to Play bersama saya Odin. Ya, kali ini kita lanjutkan game yang berjudul Stranded Deep ya. Mungkin kemarin kita udah menyelesaikan 70% base-nya guys ya. Kita udah selesaikan 70%, yang ini belum selesai karena palunya nggak ada. Aku malas ya pakai palu kayu guys ya. Yang ini sebenarnya udah selesai guys ya, cuma tiba-tiba lupa kemarin nggak kesip, jadi aku buat ulang itu. Kita selesaikan dulu ya. Pokoknya intinya sekarang aku mau nyoba ya, nyari peti dulu ya sebelum kita lanjutkan pengerjaan base ini guys ya. Aku mau lanjut nyari peti sebentar. Ya tentu saja ya, berharap untuk mendapatkan palu ya. Kalau kita pakai palu kayu ini lama banget guys ya, susah banget. Dia butuh waktu ya untuk malu. Oke. Ini sudah selesai semua ya. Oke, ini aku ubah ya. Kemarin atapnya aku agak pendek, sekarang nggak panjang guys ya, biar nyampe sini biar aku buat kanopinya. Kanopi ya, lupa aku namanya. Ya, jadi gini. Iya, bentuknya kayak gini guys. Jadi nanti ada aku taruh kursi di sini. Nah, di sini aku tutup guys ya. Aku tutup di sini, aku jadikan ini kamar. Ya, aku menjadikan ini kamar guys. Yang di sebelah sininya. Ya. Sebelah sininya adalah kamar ya. Jadi aku taruh tutup kayak gini nantinya ya. Dan ini adalah pintu nantinya. Oke. Ya ini ntar lah kita pikir ya. Kita jadikan apa ini nantinya. Untuk saat ini, aduh guys. Oke, air ya. Untuk saat ini aku beresin dulu ya, keluarin dulu yang kemarin itu. Dan satu lagi guys ya, ada penambahan ini aku buat ini ya, lupa guys ya, baru aku sadar mau buat ini. Penambahan ini yang dari yang aku dapat aku taruh di sini dan taruh ini lagi guys, aku buat di memperluas ya kapalnya, kemudian ku taruh nih 1, 2, 3, 4 ya. Cuma belum ada kotaknya guys ya, kotaknya nanti tuh tergantung dengan yang kita dapat nantinya. Jadi aku taruh di situ. Banyak juga ya kayu kemarin guys ya. Oh, kindler ini aku taruh di sini aja, nggak apa-apa. Kita butuh loh ini kindler ini. Di mana tadi guys ya? Aku taruhnya di sini ya. Oh iya, ini peralatan yang kita pakai untuk kesana nantinya. Ini aku nggak farming loh guys. Ini yang kemarin ini belum aku turunin yang habis dari konten kemarin. Ini aku ambil ya, Refinite Spear ambil. Oke, Bow ambil, anak panah ambil, PPP juga ambil. Ya, ranjang juga ambil guys ya, pisau juga ambil ya. Oh, Crude Spear nggak usah ya, Crude Spear nggak perlu.
Oh iya guys. Aku nggak usah, ntar ya guys ya. Ini tetap kita bawa 4 ya. 4 aja guys ya kita bawa untuk jaga-jaga, oke? Nah, aku ambil senternya dulu. Ya, kita butuh senter. Sama ini ya. Karena kita punya PPP. Ini kita bawa 2 sama senter 1 ya. Oh ini dia nih. Oke, okay. Ya mudah-mudahan kita intinya kita nyari palu guys ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu sama palu di sana. Di sini nggak ada kursi guys ya, aku lupa buat kursi. Coba makanan coba ya, bentar ya. Aduh, air dong. Ancrit. Ancrit dong guys. Ntar kita mampir ya guys ya, ntar mampir. Aduh lupa. Sial guys ya. Padahal. Kalau pulau ini kita udah beresin ya, jadi nggak ada kotak guys ya, jadi nggak usah khawatir, aku nggak akan berhenti di pulau ini ngelut-ngelut sana sini nggak, kita nggak akan ada pemberhentian di sini. Aku lupa, bener-bener teledor banget ya. Pulau ini kalau nggak salah sudah juga, ini kalau pulau ini sudah guys ya, ntar kita ke west kalau pulang. Ini kalau nggak salah sudah juga nih. Oh belum guys, ini belum ya. Kayaknya boleh deh kita cek nih. Oh mantap, mantap sekali nak. Ntar ya. Aku lupa bawa shotgun, anjir, anjir, ancret, ancret. Mantap guys. Untung ada makanan. Masuk sini. Tong ini kita ambil ya. Ya. Oh my god. Dia berat sebelah, guys. Tadi kan ada tali tadi. Perkara, aduh guys,
Ini dia. Taruh di depan ya. Gak usah, di samping aja ya. Oh. Oke. Sekarang kita lanjut ke is ya. Oh my god, angin lautnya keras banget. Oke, udah kita belok kanan ya. Anginnya kuat ya, anginnya kuat. Oh my god, sedikit kuat nih. Aduh guys, ya tekanannya tuh, tekanan anginnya tuh kuat banget. Aku henti, berhenti dulu sih ya. Kita berhenti di sini dulu. Bentar ya. Kita lanjutkan besok ya perjalanannya. Kita ke E lanjut ya, kita lanjut ke E guys. Ini northeast nih ya. Jangan-jangan S itu ke sana guys ya. Tadi kita meleset sedikit ya, melenceng sedikit. Kalau aku lurus ke sana, ini southeast ini. Sheesh. Ini short is guys ya. Pas banget kalau kayak gini guys ya, mending gini guys ya. Aduh, ya ini dia guys ya, ini dia, ini dia. Oke, ini dia yang penting ya. Mantap guys ya, pas banget ini. Kita nikmati lagunya guys. Terima kasih.
Oke okay guys, ya itu lagu favoritku. Lagu anime favoritku guys ya. Ini agak susah nih kita cari kapal itu ya. Tadi kita udah mentok ya guys ya, ke S, ke is. Ini mentok juga guys ya. Kita masuk ke jaringannya. Aduh guys, mentok ini padahal. Kayaknya kita digiring nih badai ini. Aku putarin dulu ya, tapi ini masih badai nih. Ini warnya mentok guys ya, warnya mentok. Aku harus putarin dulu ya. Ayo dong badai.
aku turun di sini ya. Aku turun di sini, guys. Resikonya sih aku bisa ini kapal ini bisa hilang di bawah air ya. Oke. Dia masih mentok ya. Kita ke sana ya. Kita belokin kapal, guys, ke sana. Oh, bukan ini, guys. Mungkin ini kali ya. Ada kapal ini, guys. Oh, tapi kayaknya aku nggak yakin ada sesuatu yang berharga di kapal ini. Tapi nggak apa-apa ya. Kita coba aja, guys. Dulu aku pernah lihat kapal tanker, guys, ya. Dulu aku salah ketika aku pertama kali main game ini, nggak tamat sih. Pernah aku ngelihat kapal tanker. Atau perasaanku aja ya.
Tapi kapalnya besar banget, guys. Entah itu kapal tanker atau apa. Dan kenapa di situ ada kayak yang terbang? Aku coba masuk ke sini ya. Coba aja dulu kita masuk sini, guys ya. Ntar kita sweep nanti ya, kita beres-beres. Kayaknya nggak bisa jadi kayaknya, guys. Nggak bisa jadi base-nya hari ini. Ini kayaknya sudah. Ini yang tadi kayaknya nih. Ya, ini yang tadi, guys. So, where I go? Ya benar ya. Ini yang tadi, guys, ya. Kita ngambil kotak tadi. Ada babi di sana. Di mana, guys? Bingung aku. Bingung juga ya, guys, ya. Nyarinya di mana nih? Aku coba ke gini aja ya. Aku coba ke 200 ini, 200 SW. Oke, kita ke SW aja dah. Guys, sekarang kita ke SW, guys, ya. Kita udah ke East kosong, guys. Ini kemana lagi nih? Itu rumah aku tuh. Oh, itu dia, guys. Iya, kayaknya ini deh, guys. Itu dia ya, bukan ini ya, bukan yang tiang ini, guys ya. Itu dia, guys, yang di depan. Samar-samar dia ya. Iya, bener. Udah bener dah nih, kayaknya nih. Ini astaga, jadi selama ini, astaga, guys. Selama ini pulaunya di depan pulau. Aduh, 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 aduh. Bener-bener lucu ya, guys ya. Komedi putar, asli sirkus. Aku ini bukan badut, guys. Asli sirkus banget, anjir, anjir. Bener-bener badut aku, anjir. Aku sediakan ekspedisi, melakukan ekspedisi tuh nggak tahunya tuh di depan. Depan base ku tuh adalah kapal yang ku cari. Malah mentok pulaunya ya. Asli kocak, anjir. Aku nyari kapal itu, malah kapal itu ada depan base ku. Asli kocak. Anjir, badut. Tuh base ku tuh yang besar itu, yang gede itu, guys, ya, sebesar gaban. Guys. Oke, kita udah nyampe sini. Sekarang kita cek ya satu-satu ya. Ini kebanyakan, guys, harusnya panah nggak usah dibawa.
Oke, kita save dulu ya. Ini save, simpan aja yang ini. Oke, nggak ada apa-apa ya. Guys, kita balik dulu guys ya. Kita balik ke markas dulu. Sepertinya kita udah selesai ya. Kita udah menemukan semua ya. Partisinya, part-partnya itu untuk membuat motor kita. Baling-baling motor kita guys. Bentar ya, aku turunin ini dulu, mana dia tuh. Oh, itu di sebelah sana baseku guys. Iya. Yeah. Cuma minyaknya tuh aku belum tahu ya, tapi nggak apa-apa ya. Ntar dulu, kita buat dulu, kita buat penyaring minyaknya. Gimana caranya guys ya? Penyaring minyaknya ini kita buatnya, sebentar dulu. Penyaring minyak ya. Penyaring minyak namanya adalah Fuel Steel. Udah semua kita punya kan? Guys, kita udah punya semua. Oh iya, yeah, udah guys ya. Clay, kita udah punya clay juga guys ya. Bentar. Itu baseku guys ya. Asli goblok banget nyari kapal kontainer malah. Aduh, aku nyari kapal kontainer malah nyari jauh-jauh guys. Ternyata lebih dekat dari dugaanku. Tapi besok ya kita cari kapal induk ya. Mungkin besok kalau kita udah punya boat, kita akan nyari kapal induk, oke? Okay? Semua lampunya itu kita usahakan kena semuanya ya. Oke, tinggal satu. Oke, kita ngambil sana guys ya. Kita ngambil lagi lampunya.
Ya, kita beres-beres lampu, guys. Dikit amat lampunya ya. Beh. Sepi lampunya nih. Kira banyak ya, ternyata tuh dikit, guys. Nggak terlalu banyak amat lampuku. Kita taruh di atas ya, dua ya. Oke, sampai sini. Ya, kita tidur dulu ya. Ya, ranjangnya di atas, guys ya. Kalau di bawah terlalu dingin soalnya. Tuh, kita minum air dulu, gila, guys. Jeez, terluka dia. Di mana ya aku taruh shotgunku? Buset, lupa guys, aku taruh shotgunku di mana? Allahu Akbar, habis dia nih airnya. Di mana guys? Aku lupa ya. Sebentar, clayku di mana nih? Aku ingat-ingat dulu guys. Ya, perasaan aku banyak kotak tadi di sini. Aku pernah mining di laut guys. Waktu itu aku naikkan, aku sempat masukin dalam kotak ya. Oh ya dia nih. Aku masukin dalam kotak ya, habis mining di laut. Jarang mining guys ya. Aku jarang banget mining. Berarti ini kurang apa nih, plank, jerrycan, oke. Ya, kita cek dulu. Kita buat alatnya sekarang ya. Kita buat alat. Oh, lewat guys, ya ini dia. Oke, kita udah punya semua ini. Rough motor ya. 1, 2. Ya, sudah ada. Ini pokoknya yang terakhir tuh warnanya merah guys. Ini sudah oke, tinggal itu ya. Perasaan tadi aku dapat deh itu. Ini dia nih guys. Ini udah ya. Kita buat dulu. Oke, kita pakai palu guys ya. Aku ada palu di sini. Oh, nanti nanti. Ya, kita buat. Ya, kita pakai ini ya. Oke. Nanti kita kalau salah ntar kita buat lagi guys, tenang aja guys. Tapi udah bener ya di situ posisinya. Oke, berarti tinggal kita buat kentang guys ya. Kalau nggak salah aku ada bibit kentang. Sebentar dulu, perasaan aku pernah bawa bibit kentang deh.
ntar lo guys ya, aku cari dulu nih, perasaan aku ada pernah dapat bibit kentang ini. Oke, next time kayaknya kita bakal cari bibit kentang ya. Tapi sebelum kita cari bibit kentang, kayaknya nih kita buat lahan pertaniannya dulu ya, bentar ya. Ya, ntar kita cari ya. Ada banyak kok ya. Biasanya di pulau-pulau di pulau awal juga tuh ada dia tuh. Tapi aku nggak tahu ya taruh di mana guys. Bisa nggak kalau ini aku tanam taruh di sini di atas baseku ini? Oh nggak bisa guys, harus di tanah. Dia harus di tanah ternyata ya. Berarti aku buatnya nggak ada pilihan lain memang ya. Ini di sini aja tuh yang bisa dibilang masih datar dikit gitu. Ya, ini masih datar dikit, guys. Ya, besok ya aku bakal cari ya bibitnya. Bibit kentangnya, guys. Oke, bakal balik lagi guys ya ke balik lagi ke pulau awal. Kebetulan nih aku baru ingat ya, kentang itu potatunya itu ada di pulau awal. Itu baru aku ingat ya, seriusan guys. Aku pernah pernah lihat potato di pulau awal guys, tapi aku nggak cabut dia. Oke guys ya, makasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel ini. Makasih banget guys ya. Besok kemungkinan besar aku lanjutin buat base-nya, sekaligus aku bakal membuat ya, menanam kentangnya, karena mungkin aku bakal balik lagi ke pulau awal untuk mencari kentang. Oke, okay? Thank you guys ya, sampai jumpa besok di konten Stranded Deep. Oke, okay? Sampai jumpa guys ya, bye bye, makasih guys.